Pagi, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Nuri di sini. Kita sekarang mau bakar-bakar. Kita bakar-bakar gulali. Ini boleh pakai ikan apa aja ya guys. Aku tadi pakai gurami, patin, barona, bawal, bubara. Di slice kayak gini ya guys, biar bumbunya bisa meresap nanti. Bumbu ini kita geprek, terus kucurin jeruk nipis, lalu kita rendam deh. Terus ini bumbunya yang tertulis di situ, kita blender dulu, baru ditumis. Hai Pak. Selama dibakar, kita oles-oles bumbu yang sudah di blender tadi. Ternyata yang bakar-bakar nggak aku doang, segerombol saudara-saudara. Gimana orang apa itu? Urap kacang, sawi, sama toge. Ya, yum. Mantap ini. Selain sambal bajak yang menggoda tadi, ini aku buat sambal mata kejombrang ya. Sambal mata kejombrang ini juara rasanya. Next video tutorial buatnya ya guys, ditunggu. Yuk kita coba bareng-bareng yuk. Kita coba ya. Enak. Enak ya? Cabenya terasa banget gak sih? Sambalnya gimana rasanya? Enak. Mbak Wulan? Enak banget. Gimana? Mbak Wulan? Enak ya? Enak. Coba. Wah. Coba. Itu coba yang banyak itu pakai lomboknya, pakai jombrangnya. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Bye. Assalamualaikum.